Fulda PTV, TV-nya umat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman a'azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang diberikan kepada kita sekalian di pagi yang berbahagia ini. Atas karunia Allah Subhanahu wa taala kita dapat menunaikan kewajiban kita yaitu salat subuh secara berjamaah dan seterusnya bersama guru kita Al-Ustaz Abu Qudama Zazin Zainal Mursalin Al-Isi Hafizahullah Ta'ala. Kembali kita akan mendengarkan dan menyimak lanjutan pembahasan rutin kita yaitu Tafsir Al-Muyassar. Dan di pagi ini ikhwat aliman a'azzanillahu wa iyyakum, pembahasan kita biiznillah ta'ala memasuki ayat ke-39 dan seterusnya dari surat Al-Hijr. Selepas materi yang disampaikan oleh Al-Ustaz, kami berikan kesempatan bagi kita sekalian untuk berinteraktif seputar syariat Islam bersama Al-Ustaz. Dan bagi para pendengar serta pemirsa dapat melayangkan pertanyaan Anda via pesan singkat atau WhatsApp di nomor 0852-55-500-943. Baiklah, ikhwatal iman yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita ikuti pembahasan berikut ini kepada Ustaz Fala tafaddal mashkura wa majura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadzal din wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, para hadirin dan para pemirsa serta para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah ta'ala, pada pagi hari ini kembali kita akan melanjutkan kajian dari Tafsir Al-Muyassar. Dan bismillah, di pagi hari ini kita akan membahas ayat yang ke-39 dari surat Al-Hijr. Oleh sebab itu, sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Akhun Abul Khair yang akan membaca ayat 34 sampai ayat 39 dari surat yang mulia ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alayka al-la'nata ila yaumiddin. Qala rabbi fa'adhirni ila yawmi yub'athun. Qala fa'innaka minal munzarin ila yawmi alwaqtil ma'lum. Qala rabbi bima agwaytani la'uzayyinanna lahum fil ardi wa la'ugwiyannahum ajma'in. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala. Qala rabbi bima agwaytani. Iblis berkata, wahai Rabbku, oleh karena Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat. La uzayyinanna lahum fil ard. Maka pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi. Wa la ugwiyannahum ajmain. Dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Tentunya ayat yang mulia ini adalah merupakan dari rangkaian kisah tentang pengusiran iblis dari dalam surga yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat-ayat sebelumnya. Sehingga setelah iblis terusir dan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga, lalu kemudian ia mengajukan
sebuah permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan tangguhan waktu kepadanya sampai hari kebangkitan, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan sebagian dari permintaan itu sehingga iblis tidaklah mati kecuali sampai ditiupnya sangkakala yang pertama. Setelah itu kemudian di ayat 39 ini iblis bersumpah atas dirinya bahwa setelah dia mendapatkan pengkabulan permohonan dari Allah Azza wa Jal, dia bersumpah untuk menyesatkan semua manusia sehingga manusia akan memandang baik perbuatan buruk mereka. Dan iblis bersumpah bahwa semua manusia akan dia sesatkan kecuali hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang ikhlas, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala akan sebutkan di, atau yang telah Allah sebutkan di ayat yang ke-40. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu perkataan para ulama tafsir dari Tafsir Al-Muyassar. Bismillah. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu taala, qala iblis Rabbi bisabab ma agwaitani wa adlaltani la uhassinanna li dhurriyyati adama ma'asika fil ard wa la udillannahum ajma'ina am tariqil huda. Qala al-mufassiruna rahimahumullah. Qala iblis, iblis berkata, Rabbi, wahai Rabbku, bisabab ma agwaitani wa adlaltani, karena engkau telah memalingkanku dan telah menyesatkanku, la uhassinanna li dzurriyyati adam ma'asika fil ard, maka niscaya aku akan hiasi bagi anak cucu keturunan Adam kemaksiatan-kemaksiatanmu di muka bumi, wala udhillannahum ajma'ina an tariqil huda, dan pasti aku akan sesatkan mereka semuanya dari jalan petunjuk. Ya. Yukhatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang mulia ini. Qala rabbi bima agwaitani. Iblis ini berkata setelah dia diusir dan diputuskan untuk diberikan tangguhan waktu, dia kemudian berkata, para ulama mengatakan ini adalah merupakan sumpah iblis untuk menyesatkan seluruh manusia, Adam sampai anak keturunannya. Ya. Dan ini sebagaimana disebutkan di dalam ayat yang lain, kenapa dikatakan sumpah walaupun di sini tidak disebutkan kata sumpahnya. Tetapi di dalam ayat yang lain disebutkan seperti di dalam surat Sad misalnya, qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajmain. Iblis berkata, maka demi kemahaperkasaanmu. Nah, iblis dia bersumpah dengan menyebut ya salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat izzah. Jadi iblis ini sumpahnya pun lebih baik daripada kebanyakan orang yang bersumpah dengan atas nama nabi, atas nama wali begitu. Iblis pun dia bersumpah dengan menyebut sifat Allah Subhanahu wa taala. Qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajmain. Ya, di dalam surat Sad di ayat 83 iblis berkata, maka demi keperkasaanmu ya Allah, maka niscaya akan aku palingkan, akan aku sesatkan seluruh manusia. Di dalam ayat yang mulia ini iblis berkata, qala rabbi bima agwaitani, wahai Rabbku, karena engkau telah menyesatkanku, sudahlah terlanjur gitu kata iblis. Ya, la uzayyinanna lahum fil ard, maka niscaya aku akan hiasi bagi mereka di muka bumi. Maksudnya kata para ulama tafsir dengan dua hal. Yang pertama, menghiasi kemaksiatan
agar dia tampak indah. Kemaksiatan itu buruk, tapi akan dihiasi oleh iblis sehingga tampak baik di hadapan kebanyakan manusia. Makan riba itu haram, buruk, ancamannya jelas, tapi dihiasi. Bagaimana supaya manusia tertarik dengannya? Zina itu seburuk-buruk jalan, tapi dia hiasi. Bagaimana supaya tampak indah, mempesona di hadapan kebanyakan manusia? Ya, demikian juga perbuatan-perbuatan yang haram lainnya, miras, narkoba, itu seburuk-buruk jalan, perbuatan yang sangat keji, tapi kemudian dibuatnya indah bagi manusia oleh iblis. Jadi yang dihiasi itu bukan sholat jamaah, yang dihiasin itu bukan duduk di majelis-majelis ilmu. Ya, kalau itu kan sudah indah sebenarnya. Tetapi iblis yang dia perindah itu adalah kemaksiatan justru. Ya. Qala Rabbi bima agwaitani la uzayyinanna lahum fil ard. Yang kedua kata para ulama, dengan menghiasi perbuatan-perbuatan mubah. Dia hukum asalnya adalah mubah, boleh. Tetapi iblis dia perhiasi sedemikian rupa sehingga perbuatan-perbuatan yang hukum asalnya mubah dan halal tersebut, ya, dapat memalingkan manusia dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dua hal yang dihiasi oleh iblis. Pertama, kemaksiatan sebagaimana disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar tadi, tapi disebutkan di dalam tafsir Ma'ani Mutanzil bahwa satu lagi adalah dengan menghiasi perbuatan-perbuatan yang mubah sehingga dia mengalahkan perbuatan-perbuatan yang wajib, sehingga kemudian manusia sibuk dengan perkara-perkara yang mubah dan lupa akan kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ya. La uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajmain. Dan sungguh aku akan sesatkan mereka semuanya. Ya. Jadi di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sumpah iblis yang telah berjanji untuk menyesatkan anak cucu Adam, sehingga kita akan dapatkan bahwa mayoritas anak cucu Adam tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini senada dengan beberapa ayat suci Al-Qur'an yang lain disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya di dalam surat Al-A'raf. Di dalam surat Al-A'raf di ayat yang ke-16 sampai ayat 17. Iblis berkata, "La aqudanna lahum siratal mustaqim." Aku akan duduk menghalangi manusia di jalanmu yang lurus, dihalang-halangi oleh iblis. Jadi setiap jalan yang lurus itu akan dihalau atau dihalang-halangi oleh iblis. Sehingga manusia biasanya untuk mengikuti kebenaran itu susah. Karena memang iblis berusaha untuk menghalanginya. Berbeda dengan jalan kesyirikan, jalan kemaksiatan, jalan kebid'ahan. Itu orang lebih mudah ngikut. Kenapa? Karena iblis dia tidak menghalang-halangi manusia untuk masuk ke dalam pintu itu. Ya. Iblis mengatakan, la aq'udanna lahum siratal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Dalam surat Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian aku akan datang dari hadapan mereka, dari arah belakang mereka, dari arah kanan mereka, dari arah kiri mereka, dari semua arah, sehingga engkau tidak akan mendapatkan kebanyakan mereka bersyukur kepadamu. Ya, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa, wa qala la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Iblis berkata, ya, sungguh aku akan mendapatkan dari hamba-hambamu bagian yang telah ditetapkan. Yani aku akan berusaha seoptimal mungkin sehingga aku mendapatkan bagian dari
hamba-hambamu itu, maksudnya mereka agar bahwa iblis memiliki target untuk menyesatkan setiap manusia. Ya, di dalam surat Al-Isra di ayat yang ke-62 Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang iblis juga. Qala ara'aitaka hadzal ladzi karramta 'alayya la in akhartani ila yaumil qiyamah la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Iblis berkata, ini luar biasa. Iblis berkata kepada Allah Azza wa Jal, ara'aitaka hadzal ladzi karramta 'alayya. Engkau lihat manusia yang satu ini yang telah engkau muliakan di atas aku, maksudnya Adam alaihi salam, la in akhartani, jikalau engkau memberikan tangguhan waktu kepadaku ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila, niscaya akan aku cekik. Bahasanya luar biasa itu, kita mau dicekik sama-sama iblis itu. Niscaya akan aku cekik semua anak keturunannya kecuali hanya sedikit dari mereka. Ya, sehingga orang yang sudah dicekik sama iblis memang susah untuk bangkit, ya. Tetapi walau demikian, beroptimislah karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna kaida syaitani kana dha'ifa." Sesungguhnya tipu daya syaitan itu sangatlah sedikit. Ini dugaan iblis. Jadi iblis itu optimis banget gitu, dan dia telah hampir yakin. Zon itu adalah dugaan kuat. Iblis sudah menduga kuat dari sejak awal bahwa dia itu akan mampu menyesatkan kebanyakan manusia. Dan dugaan iblis ini dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra. Ya, di dalam surat Al-Isra Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 20, walaqad sadaqa 'alaihim iblis dhannuhu, dan iblis telah benar dalam dugaannya. Fattaba'uhu illa fariqam minal mu'minin, sehingga iblis diikuti oleh kebanyakan manusia kecuali hanya sebagian kecil dari kalangan orang-orang yang beriman. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya ya memasukkan iblis dan para pengikutnya ke dalam neraka jahanam, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan nanti di dalam surat Al-Hijr di ayat 43, wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in, dan sesungguhnya neraka jahanam itu, ya, sesungguhnya neraka jahanam itu adalah merupakan tempat yang telah diancamkan kepada mereka semuanya. Laha sab'atu abwab, ya, neraka itu memiliki 7 pintu, ya. Likulli babim minhum juz'um maqsum, ya, dan bagi setiap pintu itu sudah disiapkan bagi, ya, golongan tertentu dari mereka, ya, bagi para pengikut iblis, ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-A'raf juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala khruj minha madhuman madhura laman tabi'aka minhum la amla anna jahannama minkum ajmain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, keluarlah engkau wahai iblis dari surga dalam keadaan terkutuk lagi ternaknat. Sungguh barang siapa yang mengikutimu dari mereka, niscaya akan aku penuhi neraka jahanam dari kalian semuanya. Ya. Jadi ini sudah merupakan sebuah sunnatullah, sehingga kita sekalian patut membentengi diri kita dan keluarga kita dari tipu daya iblis, sehingga kita sekalian tidak terjerumus ke dalam neraka yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi iblis dan para pengikutnya. Demikian ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu ayat telah kita bahas dari surat Al-Hijr. Biidznillah taala akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alama sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ikhwatan liman a'azzanallahu wa iyyakum. Selanjutnya kita masuk di sesi tanya jawab. Kami persilakan jikalau dari hadirin ada pertanyaan akan diajukan, silakan menggunakan mic yang telah kami siapkan. Dan bagi para pendengar serta pemirsa dapat melayangkan pertanyaan Anda via pesan singkat atau WhatsApp di 0852-55-500-943. Baik, untuk kesempatan pertama dari hadirin kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya menyimak penjelasan-penjelasan terdahulu dari beberapa ayat, saya melihat ini iblis dia terlalu rasional. Terlalu apa, Pak? Terlalu rasional. Terlalu rasional. Iya, lebih mengedepankan rasionya ketimbang perasaan. Ya, seperti Pak Ustaz menjelaskan bahwa ternyata iblis juga mempunyai rasio, hanya tingkat rasionya tidak terlalu tinggi seperti manusia. Ya, saya lihat iblis ini ya tidak menggunakan perasaan. Semestinya secara rasio harusnya iblis memohon ampun ya kepada Allah tatkala dia melakukan kesalahan. Tapi mengapa iblis tidak memohon ampun kepada Allah, padahal Allah adalah Maha Ghafur, ya Maha Pengampun, seperti yang dilakukan oleh Nabi Adam tatkala menyadari bahwa dirinya bersalah, merasa bersalah, sehingga beliau memohon ampun kepada Allah dan Allah mengampuni. Dan saya rasa ya kalau iblis memohon ampun pastilah Allah mengampuni, tapi karena saya katakan tadi terlalu mengandalkan rasio, ya mengandalkan rasio karena perasaan rasionya yang diikuti, tidak merasakan ini dia bahwa dia adalah hamba, ya sehingga dia tidak mau memohon ampun. Padahal kalau diampuni pasti, kalau memohon ampun pasti diampuni. Ya. Apakah ada dalil yang mengatakan bahwa memang iblis itu tidak ada perasaannya? Ya. Yeah. Tidak ada perasaannya. Yang kedua, ya saya melihat iblis diciptakan dari api. Ya, juga secara rasionalitas tidak mungkin api membakar api. Ya, tidak mungkin api membakar api karena menurut dalil ya bahwa iblis ini diciptakan dari api. Kalau dia dimasukkan di api tidak mungkin dia terbakar kalau secara rasional. Apakah memang begitu adanya atau memang ya ada dalil bahwa memang ya iblis juga ini nenek moyang dari jin ya akan dimasukkan ke neraka, tapi ya secara rasio saya katakan tadi tidak mungkin terbakar. Ya, saya kira penjelasan dari Pak Ustaz. Terima kasih. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, yang pertama adalah iblis ya terlalu menuhankan rasionalnya. Dia tidak memiliki sifat taslim, ketundukan, dan ini tentu adalah akibat daripada kesombongan yang dimiliki oleh iblis. Karena iblis tentu sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, aba wastakbar. Dia enggan, angkuh dan sombong. Dan ciri, salah satu ciri orang yang sombong adalah at-tamadi alal batil, berlarut-larut di atas kesesatan. Karena dia menolak kebenaran dan meremehkan orang lain itu. Padahal kaidahnya adalah ya ar-ruju ilal haq khairun minat tamadi alal batil. Kembali kepada kebenaran itu lebih baik daripada kita berlarut-larut di atas kesesatan. Karena memang kesombongan ini adalah yang menghalangi seseorang dari kebenaran. Walau dipastikan bahwa semua makhluk yang sombong, semua manusia yang sombong, ya maka dia pasti akan binasa dan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan wallahu ta'ala alam, apakah iblis dia itu memiliki perasaan tadi?
Ya kita katakan iblis memiliki perasaan, tapi perasaannya perasaan sombong. Karena sombong sendiri dia adalah sebuah perasaan juga. Ya. Tetapi apabila kita menggunakan tadi logika, apakah kemudian iblis akan dimasukkan ke dalam api? Ya. Padahal secara logika pula bahwasannya api itu tidak mungkin makan api. Ya. Pertama ada kisah yang sangat masyhur ya. Ada seseorang yang mengatakan, katanya iblis tidak mungkin dong masuk ke dalam neraka karena dia diciptakan dari api. Gitu. Dia diciptakan dari api, bagaimana mungkin dia disiksa dengan api? Akhirnya orang yang ya yang bertanya ini langsung dipukul juga dengan tangan temannya ini. Ketika dia mengatakan iblis tidak mungkin diadab dengan api ini. Kenapa dia kemudian dia mengatakan, "Kenapa kamu pukul saya? Kenapa kak?" Katanya sakit. Dia bilang, "Iya." Katanya, "Sekarang badan kamu itu terdiri dari apa?" "Terdiri daripada tulang, daging, kulit." "Nah, tangan saya juga dari ya tulang, daging dan kulit sama-sama juga. Tapi dia bisa menyakiti." Ada lagi yang lain yang mengambil tanah kemudian langsung dilemparkan ke wajahnya. Dia mengerang kesakitan. Katanya, "Kenapa kamu sakit? Katanya, kamu melempar saya dengan tanah." Kemudian dijawab bahwasannya, "Bukankah kita juga manusia diciptakan dari tanah? Tapi kita juga bisa tersakiti dengan tanah." Maka demikian pula dengan iblis. Dia awal penciptaannya, dia dari api. Dan di akhirat kelak, ya, di akhirat kelak dia pun akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala ya dengan api. Ya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain." Sungguh aku akan penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia ya yang membangkang dan enggan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Tabarakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Kita beralih ke pertanyaan SMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada sebuah kiriman pesan singkat dari beberapa teman yang isinya adalah, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengingatkan, menginformasikan bahwa besok hari Jumat tanggal 8 Maret berdepatan dengan 1 Rajab dan seterusnya. SMS ini mengisi tentang keutamaan amalan di bulan Rajab. Pertanyaannya Ustaz, apakah memang ada dalil yang semacam ini, seperti berpuasa 2 hari pada bulan Rajab seakan ibadah 2 tahun, yaitu Jumat dan Sabtu. Bagi yang mengerjakan 3 hari berturut-turut di bulan Rajab, maka pahalanya ibadah 700 tahun, dan bagi yang mengingatkan orang lain tentang puasa seakan ibadah 80 tahun. Mohon penjelasannya Ustaz." Dari Abu Uswah di Baruga. Syukur. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala ali wa sahbihi wa mawalah. Hadis-hadis yang disebutkan tadi semuanya adalah hadis-hadis batil yang tidak disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Was'af yang tidak memiliki sanad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi perawinya itu Al-Was'af. Ya, tidak ada riwayatnya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Bulan Rajab tentu adalah bulan yang mulia. Dia adalah salah satu bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalil keutamaan bulan Rajab adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna iddatasyhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kafah." Ya, jadi tidak ada
ibadah-ibadah khusus yang disyariatkan di bulan Rajab. Tidak ada sholat yang dinamakan dengan sholat rogoib, dan tidak pula ada yang dinamakan umroh yang dinamakan dengan rojabiyah, di mana orang-orang Syiah memandang bahwasannya umroh di bulan Rajab itu lebih baik daripada umroh di bulan Ramadan. Ini pun tidak ada dalilnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita katakan tidak ada dalil yang menunjukkan adanya amalan ibadah khusus yang dilakukan pada bulan Rajab yang memiliki keutamaan tertentu, selain bahwa bulan Rajab itu adalah salah satu bulan yang dihormati dan diharamkan oleh Allah Azza wa Jal. Wallahu ta'ala alam. Tayyib, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Berikutnya dari 0823-9419 sekian-sekian. Bismillah, Ustadz, mimpi basah itu sebenarnya berasal dari mana? Apakah dari Allah ataukah dari syaitan? Sebab salah satu Ustadz di medsos, ia mengatakan mimpi basah itu berasal dari syaitan. Jangan terlalu bangga jika lo mimpi basah. Kemudian di suatu waktu saya juga mendengarkan salah seorang Ustadz pernah berkata, para sahabat pernah tertidur di malam hari sebelum perang Badar, mereka semua mimpi basah karena saking tenangnya malam itu, lalu diturunkannya hujan sebagai mandi junub mereka. Bagaimana dengan hal ini Ustadz? Syukran. Wallahu ta'ala alam. Bisa datang dari Allah, bisa datang dari syaitan, tetapi semuanya terjadi dengan seizin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, semuanya terjadi dengan seizin Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi yang jelas dia tidak bisa diminta. Ya, antum mau minta seperti apapun, kalau tidak ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, terutama oleh misalnya orang-orang yang non menikah, ya, jangan dibilang jomblo itu, nanti saya dipidana, ya, karena katanya itu sebuah penghinaan. Orang-orang yang non menikah ingin sekali mimpi basah, tapi kalau Allah tidak takdirkan, tidak bisa juga, sehingga dia adalah mau datang dari Allah, mau datang dari ini. Yang jelas adalah jika itu adalah sebuah kenikmatan, maka syukurilah, ya, syukurilah, dan kita melakukan apa yang telah disyariatkan bagi kita sekalian dari konsekuensi mimpi tersebut. Ya, tetapi kita katakan semuanya datang dari atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Tabarakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Kemudian dari 0823-4743 sekian-sekian. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, musibah seperti apa yang dimaksud Rasulullah di dalam hadisnya? Siapa saja yang merasa berat ketika menghadapi musibah, maka ingatlah musibah yang menimpaku, ia akan merasakan ringan menghadapi musibah tersebut. Apa yang dimaksud dengan hadis ini Ustaz? Syukran. Coba diulangi hadisnya. Hadisnya, siapa saja yang merasa berat ketika menghadapi musibah, maka ingatlah musibah yang menimpaku, kata Rasulullah, maka ia akan merasa ringan terhadap musibah yang menimpanya. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menimpakan musibah kepada seseorang kecuali sesuai dengan kadar keimanannya. Semakin tinggi kadar keimanan seseorang, maka akan semakin tinggi pula musibah yang dialaminya. Oleh sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, asyaddun nasi ibtilaan al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Manusia yang paling berat musibahnya itu adalah para nabi, lalu kemudian manusia terbaik dan manusia terbaik setelah itu. Ya, seseorang akan merasakan ringan akan musibah yang dialami jikalau dia melihat ada sosok manusia lain yang mendapatkan musibah lebih berat daripada dirinya, maka dia akan bisa bertasliyah. Maka apabila kemudian kita mengingat bagaimana musibah dan ujian yang dihadapi oleh Nabi alaihi salatu wasalam dan dibandingkan dengan musibah yang menimpa dirinya, maka kita akan dapatkan bahwa musibah yang dialami oleh Nabi alaihi salatu wasalam itu lebih berat daripada musibah yang dihadapi oleh setiap orang, sehingga dengan demikian dia akan terhibur dengan musibah atau dengan membaca dan mengetahui musibah
yang menimpa Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, sehingga kemudian dia tetap optimis akan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu Taala Alam. Tabarakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Berikutnya dari Abu Fadl di Perdos Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya Ustaz, yang pertama, bolehkah saya niat sholat duha pada saat sholat isyrak? Yang kedua, apakah puasa Senin Kamis itu amalan satu paket sehingga tidak boleh puasa Senin saja, Kamisnya tidak, atau sebaliknya? Dan yang terakhir, di dalam hadis tentang keutamaan berjalan kaki ke masjid pada hari Jumat, nampaknya teksnya bentuk umum. Pertanyaannya, bagaimana kalau imam yang jalan kaki? Mohon penjelasannya Ustaz, syukran. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'd, ya, salat duha itu sendiri menurut sebagian ulama adalah salat isyraq itu sendiri menurut sebagian ulama adalah salat duha di awal waktu. Walau sebagian ulama memandang bahwa dia adalah merupakan salat yang berbeda. Ya, wallahu taala alam. Tetapi sholat isyrok juga dilakukan di awal waktu duha. Jadi sholat isyrok itu adalah bukan sholat yang dilakukan begitu matahari terbit, ya. Karena begitu matahari, ketika matahari masih terbit, itu adalah waktu yang terlarang. Oleh sebab itu, kalau seandainya antum misalnya hari ini, ya, isyrok itu adalah 5.56, sekarang ya 5.58, atau di jam kita ya jam 6 tepat. Ini bukan waktu yang ya diperbolehkan untuk sholat. Jadi seyogianya kita menunggu paling cepat itu 10 menit setelah waktu isyrok itu, sehingga kemudian matahari benar-benar terpisah dari bumi, maksudnya adalah dalam pandangan kita ketika kita melihat sunrise itu betul-betul bola matahari itu sudah terlihat terpisah, baru kemudian saat itu sholat isyrok. Sehingga sebagian ulama memandang bahwa sholat isyrok itu sendiri adalah sholat duha di awal waktu. Ya, wallahu taala alam. Kemudian yang kedua, saum Senin Kamis ini adalah sesuatu yang terpisah. Dia bukan merupakan suatu paket, sehingga diperbolehkan bagi seseorang melaksanakan saum di hari Kamis, tetapi kemudian di hari Seninnya misalnya dia uzur, maka kemudian dia tidak melaksanakan saum, atau sebaliknya, dia adalah bukan merupakan suatu paket, tetapi dia adalah merupakan sebuah amalan atau dua amalan yang terpisah. Kemudian yang terakhir tentang keutamaan berjalan kaki, hadis yang umum bagaimana? Hadis berjalan kaki menuju sholat Jumat, ya, dia bersifat umum di sini, maksudnya adalah imam dengan makmum semuanya sama, bukan bersifat umum. Yang penting berjalan, ya. Sekarang di sana disebutkan masyian walam yarkab, dia berjalan kaki dan tidak berkendara. Ini menunjukkan bahwa berjalan kaki lebih baik daripada berkendara. Lalu bagaimana jikalau imamnya yang berjalan kaki? Ya, baik imam atau makmum, kedua-duanya mendapatkan keutamaan yang sama. Baik imam atau makmum, kedua-duanya mendapatkan keutamaan yang sama. Hanyasannya ada perbedaan hukum berkenaan dengan imam dan makmum pada hari Jumat dalam masalah al-ibtikar atau al-mubadarah ila sholah. Ketika kita pergi menuju sholat, bahwa afdolnya bagi makmum itu semakin cepat, semakin baik. Sehingga yang datang di jam yang pertama, dia akan mendapatkan pahala sama dengan berkurban dengan seekor unta. Sementara imam, dia tidak datang, tidak disunnahkan untuk datang kecuali bertepatan dengan masuknya waktu. Jadi memang sunnahnya bagi imam, bagi khatib ketika Jumat itu begitu datang langsung naik ke atas mimbar, tidak datang sholat sunnah dulu, enggak. Jadi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika mau khutbah Jumat, dari rumahnya datang langsung naik ke atas mimbar, tidak sholat sunnah terlebih dahulu. Ya, walaupun mungkin di sebagian masjid akan mengakibatkan
stres pengurus masjid ini kemana nih, Pak Imam belum datang juga gitu kan. Sehingga kemudian biasanya khatib standby lebih dahulu ya. Tetapi sunnahnya itu adalah tidak datang kecuali langsung naik ke atas mimbar. Ini perbedaan hukum antara imam dengan makmum pada waktu sholat Jumat. Adapun berkenaan dengan masalah berkendara, maka keutamaannya adalah bersifat umum. Wallahu ta'ala alam. Baik, pertanyaan selanjutnya dari hadirin, kami silakan. Fadal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada teman ana yang pernah menyampaikan sesuatu. Apakah ada dalil mengenai bacaan i'tidal itu diulang-ulang seperti halnya bacaan duduk di antara dua sujud, yaitu Allahumma ghafirli, Allahumma ghafirli. Apakah ada dalil antara bacaan i'tidal itu diulang-ulang atau bagaimana Ustaz? Sekron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacaan sholat boleh kita ulang. Boleh kita ulang-ulang jikalau kita ingin memperpanjang sholat kita, bacaan ruku, bacaan sujud. Karena di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ketika beliau sholat bersama dengan Nabi alaihi salatu wasalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdiri selepas membaca surat Al-Fatihah membaca surat Al-Baqarah dari awal sampai akhir. Kemudian habis itu beliau membaca surat An-Nisa dari awal sampai akhir. Kemudian habis itu ruku. Ibnu Mas'ud mengatakan rukunya hampir sama dengan berdirinya. Bagaimana kalau seandainya beliau alaihi salatu wasalam tidak mengulang-ulang itu? Tidak mungkin kan Rasulullah SAW ruku dengan tanpa bacaan dalam kurun waktu yang cukup panjang itu. Ya. Maka ketika kemudian kita ingin memanjangkan gerakan sholat, maka caranya adalah dengan mengulang bacaan daripada ruku atau bacaan dari gerakan sholat tersebut. Wallahu ta'ala alam. Tapi pertanyaan terakhir dari Abdullah di Bombana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kiat-kiat apa yang harus ana lakukan tatkala ana sangat butuh dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang kedua, bagaimana konsep bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang benar ketika sudah berikhtiar? Syukran. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Ya, tentu pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan datang setelah kita bekerja keras, setelah kita bertawakal dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, unsurullaha yansurukum. Tolonglah agama Allah, maka Allah niscaya akan menolong kamu. Rasulullah SAW beliau bersabda kepada Abdullah ibn Abbas, ihfadillaha yahfaduk, ihfadillaha tajidhu tujahak. Jagalah batasan-batasan Allah, maka niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah batasan-batasan Allah, agama Allah, maka niscaya Allah akan engkau dapatkan di hadapanmu. Ini adalah syaratnya. Syarat kita mendapatkan pertolongan dari Allah, kita jaga agama Allah, kita jaga batasan-batasan Allah, kita jaga perintah-perintah Allah, hindari larangan-larangan Allah, maka niscaya Allah akan menolong kita sekalian. Ya. Konsep tawakal adalah dengan fi'lul asbab. Tawakal itu dilakukan setelah kita melakukan sebab. Ya, oleh sebab itu di zaman Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, ada seorang Arab Badui, dia berkeliling di kota Madinah. Dia mengatakan, naqati naqati aina naqati. Untaku, wahai untaku, di mana kau berada? Dia keliling, untanya lepas. Ketemu sama Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Terus unta kamu kau taruh di mana? Katanya, saya taruh depan masjid. Saya tinggalkan dia, lalu saya masuk ke dalam masjid, sholat dan saya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian Umar bin Khattab beliau mengatakan, "Kamu yang salah. Semestinya ikat dulu untamu baru kau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala." Ini adalah tawakal yang benar. Ya, bertawakal yang benar.
lakukan sebab, lakukan ikhtiar, ya, berdoa lalu kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu taala alam. Tayyib, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan atas dar serta jawaban dari pertanyaan di pagi ini. Ikhwatan liman a'azzanallahu wa iyyakum, demikianlah kebersamaan kita dalam pembahasan tafsir Al-Muyassar di ayat ke-39 dari surat Al-Hijr, dan bismillahirrahmanirrahim taala lanjutannya kita akan simak di hari berikutnya. Kita akhiri kebersamaan kita dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fuldapi TV, TV-nya umat Islam.